Cara paling ampuh membersihkan panci gosong. Cara membersihkan panci gosong harus Anda perhatikan untuk mendapatkan panci yang bersih dan kinclong. Sebagai seorang ibu rumah tangga, pasti akan sangat mengganggu bila melihat panci atau wajan yang gosong. Panci yang gosong membuat Anda malas untuk beraktivitas memasak untuk sarapan suami tercinta dan anak-anak tersayang. Memang, masalah panci gosong membuat semangat memasakmu menjadi menurun. Padahal panci dan wajan adalah alat rumah tangga yang wajib Anda miliki. Nah, jangan khawatir, Anda bisa melakukan beberapa tips dari saya yang akan membantu mengatasi masalah dapur Anda. Apabila Anda seorang anak kos dan hanya mempunyai satu-satunya alat penggorengan dan karena kesalahan penanganan sehingga menyebabkan gosong, maka jangan khawatir. Tips berikut ini akan membantu untuk menyelesaikan masalah panci gosong agar bisa digunakan kembali lagi. Tapi apabila penggorengan terbuat dari bahan stainless steel, panci atau wajan yang gosong sebenarnya sangat lumrah dan wajar terjadi. Bagi Anda sebagai wanita karir yang juga sibuk bekerja, seringkali memasak sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Tak jarang Anda melakukan kecerobohan, misalnya meninggalkan masakan hingga mengering kemudian lengket pada panci atau wajan. Lebih dari itu, kadang masakan tersebut menempel, berlap dan gosong. Selain kecerobohan, panci menjadi gosong karena terlalu lama Anda memasak hidangan dan terlalu seringnya Anda memakai panci dan wajan tersebut. Nah, bagaimana sih cara membersihkan panci gosong dengan hasil maksimal? Yuk simak beberapa tips dari kami berikut. 1. Menggunakan air panas dan sabun cuci piring. Cara pertama untuk membersihkan bekas masakan yang hangus sehingga menyebabkan panci atau wajan gosong adalah dengan merendamnya menggunakan air panas. Langkah ini akan menjadi maksimal bila Anda langsung merendamnya setelah panci mengalami kegosongan. Jangan lupa untuk menambahkan cairan sabun pencuci piring. Serat yang menempel pada panci dan wajan akan menjadi lembab sehingga mudah terangkat ketika dibersihkan. 2. Menggunakan cuka. Tahukah Anda ternyata dalam cuka terdapat asam asetat yang berfungsi ampuh untuk membersihkan kerak pada panci dan wajan. Cara menggunakan cuka cukup mudah sekali. Cukup siramkan cuka pada bagian panci yang gosong dan berkerak. Tunggu beberapa menit agar asam asetat mulai bekerja. Setelah itu, baru cuci area yang gosong tersebut menggunakan spons atau alat pencuci piring dari tembaga yang sering dijumpai di toko perkakas rumah tangga. 3. Menggunakan baking soda dan air. Bila Anda mempunyai stok baking soda yang cukup banyak, tak ada salahnya memanfaatkannya untuk membersihkan panci atau wajan yang gosong. Baking soda selain ampuh membersihkan setrika yang gosong, juga bisa digunakan untuk membersihkan panci gosong. Baking soda merupakan alat pembersih yang sudah sangat populer akan fungsinya. Caranya sangat mudah, cukup campurkan baking soda dan air lalu oleskan pada bagian panci atau wajan yang gosong. Biarkan dulu beberapa jam untuk hasil maksimal. Setelah itu, baru cuci bagian yang gosong seperti biasanya. 4. Menggunakan minyak sayur. Cara membersihkan panci gosong yang selanjutnya adalah dengan menggunakan minyak sayur. Minyak sayur yang biasa digunakan untuk menggoreng aneka lauk, ternyata bisa digunakan untuk membersihkan permukaan panci atau wajan yang berkerak. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Oleskan minyak sayur dengan merata ke bagian panci dan wajan yang gosong. Tunggu untuk beberapa jam, biarkan kerak pada panci dilunakan oleh cairan minyak sayur tersebut. Setelah itu, baru cuci menggunakan spons, sabun cuci biasa dan spons. 5. Menggunakan abu gosok. Nah, cara berikut ini merupakan cara yang paling tradisional yang dahulu kala sering diaplikasikan oleh para ibu rumah tangga. Kalau Anda masih menggunakan kayu bakar untuk memasak, maka jangan sia-siakan abunya ya. Ternyata abu kayu bakar sangat ampuh untuk membersihkan bekas gosong pada panci dan wajan. Gimana caranya? Campurkan abu dengan sedikit air sehingga membentuk seperti adonan. Setelah itu, oleskan pada permukaan panci atau wajan yang gosong dan gosok menggunakan pembersih panci. Bilas dengan air bersih. Apabila masih terdapat bekas gosong, bisa diulangi beberapa kali hingga bagian yang gosong bisa kembali bersih. 6. Cara membersihkan panci gosong yang selanjutnya adalah dengan menggunakan jeruk nipis. Caranya cukup mudah. Panaskan air sebanyak 1 baskom hingga mendidih. Lalu tuang pada baskom dengan ukuran yang bisa dibuat untuk merendam panci atau wajan yang gosong. Berilah cairan pencuci piring dan perasan jeruk nipis. Rendam hingga beberapa jam atau semalam agar kotoran mudah dibersihkan nantinya. Bila sudah terendam, di pagi harinya Anda bisa menggosok bagian yang gosong hingga bersih. 7. Membuat pasta pembersih sendiri. Apabila panci sudah terlalu parah, maka ada baiknya Anda membuat pasta pembersih sendiri. Bagaimana caranya? Campurkan baking soda, cuka, dan air perasan jeruk nipis. Jangan membuat pasta terlalu encer ya. Pada saat memanaskan airnya, Anda juga boleh mengaduk-aduknya dengan alat pengaduk yang tumpul dan tidak merusak dasar panci. Fokuskan adukan pada bagian dasar panci agar keraknya terangkat. Lalu bila Anda sudah mematikan kompor, biarkan panci seharian penuh. Baru kemudian cuci menggunakan spons dan alat pencuci piring biasanya. 8. Menggunakan pembersih khusus untuk lemak. Bila Anda telah menggunakan pencuci piring biasa dan tak mempan, ada baiknya Anda menggunakan produk yang dirancang khusus untuk membersihkan lemak. Sebelum menggunakannya, baca dulu bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Kurang lebihnya, oleskan cairan pembersih khusus lemak dan tunggu hingga 10 menitan. Lalu cuci menggunakan pencuci piring yang tumpul. Anda juga bisa menggosoknya apabila kerak terlalu membandel. Kemudian cuci menggunakan air hangat untuk hasil maksimal. 9. Membekukan panci dan wajan yang gosong. Strategi lain untuk membersihkan bagian yang gosong pada penggorengan atau panci Anda adalah dengan membekukan di dalam kulkas. Anda bisa menggunakan cara ini apabila ukuran panci dan penggorengan tidak melebihi ukuran kulkas. Masukkan panci atau penggorengan yang gosong ke dalam kulkas. Biarkan selama beberapa jam hingga bisa diangkat kotorannya. Kemudian baru cuci menggunakan pencuci biasanya. 10. Menggunakan soda api. Cara yang satu ini adalah cara yang bisa dibilang ekstrim dan membutuhkan kehati-hatian. Jika cara pemakaiannya ceroboh, maka akan membahayakan diri kita. Saran dan rekomendasi saya, soda api bereaksi keras terhadap air, jadi Anda perlu benar-benar memperhatikan peringatan keselamatan di dalam tutorial nomor 10 ini. Khusus cara yang satu ini dikhususkan bagi orang dewasa saja ketika memakainya untuk mengatasi panci gosong. Hindari pemakaian soda api secara berlebihan. Soda api bersifat korosis dan bisa menyebabkan luka bakar pada kulit. Kenakan perlengkapan keselamatan untuk melindungi kulit Anda ketika memakai soda api. Kenakan sarung tangan plastik atau karet jika mau menggunakannya. Hindari soda api dari kulit, mata, dan bagian tubuh Anda yang lain. Jangan sekali-kali memegang soda api yang sudah dicampur air ketika masih panas. Tunggu sampai airnya dingin dulu. Berikut ini langkah-langkah pemakaian soda api untuk membersihkan panci. 1. siapkan wadah atau mangkok, kemudian isi air sedikit atau secukupnya sesuai keperluan. 2. Pakai sarung tangan plastik atau sarung tangan karet supaya tangan kita tidak terkena soda api. 3. Masukkan butiran soda api ke dalam mangkok yang sudah terisi air. 4. Setelah proses pencampuran soda api ke air, biasanya ada reaksi panas pada air yang sudah dicampur soda api. Tunggu sampai airnya dingin kira-kira 15-30 menit. Jangan sekali-kali dipegang karena bisa merusak tangan dan kulit Anda bisa menipis. Hindari dari jangkauan mata. 5. Setelah air yang dicampur soda api tadi sudah dingin, langkah selanjutnya adalah mengoleskan air ke panci yang gosong dengan menggunakan kuas yang biasa untuk mengecat rumah. Tunggu beberapa saat supaya air yang dicampur soda api tadi meresap ke pori-pori panci. Kemudian gosok panci yang gosong tadi menggunakan alat gosok garing kawat, bisa dibeli di pasaran. 6. Cuci dan bersihkan panci dengan air yang mengalir, bilas beberapa kali. 7. Untuk hasil yang lebih bersih, ulangi beberapa kali dan lakukan cara 1-6. Saran saya, alangkah baiknya bila Anda ingin mencegah terjadinya panci gosong. Cara yang satu ini yang sangat penting. Bagaimana cara mencegahnya? Pastikan bagian luar panci dan wajan Anda bersih dan kering sebelum dipakai di atas kompor lagi supaya tidak terbakar bagian dasar permukaan pancinya. Sebab yang menyebabkan warna pada dasar panci menjadi berubah adalah sisa kuah, saus, minyak goreng atau air gula yang menempel. Jadi selalu cuci panci dan wajan bagian luar dalam dengan sabun cuci piring yang mampu melawan minyak dan selalu keringkan sebelum dipakai kembali ya. Jaga agar selalu bersih. Demikian informasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan semoga sukses.